aktiviti saya pada hari ini berfokus pada SKPM 4.9 iaitu kaedah penjualan. Jadi dalam kaedah ini kita gunakan pelbagai bentuk soalan. Ada soalan terbuka dan juga soalan tertutup. Jadi soalan ni lebih mencapar, ada yang mencapar, ada yang bertumpu. Jadi murid, semua murid berpeluang untuk menjawab sebenarnya. Jadi serta langsung kita dapat melibatkan semua murid. Sama ada murid tu berada di aras tinggi, sedana ataupun sebaliknya. Dengan pelbagai teknik soalan juga, murid akan rasa berkeyakinan untuk menjawab dan dapat mencetus idea kreatif dan kreatif murid. Kaedah penjerukan ni, kalau kita sebut saja jeruk, saya rasa semua murid tahu apa itu jeruk. Betul tak? Betul. Pernah makan jeruk? Pernah. Okey. Apakah biasanya buah yang boleh kita jadikan sebagai jeruk? Ya, Razi? Buah mangga, cikgu. Ya, bagus. Ada jawapan lain? Ya, ada jawapan lain? Ya? Buah betik, cikgu. Buah betik. Okey, jadi kedua-dua adalah daripada jenis buah. Ada tak bahan makanan selain daripada buah yang boleh kita jadikan sebagai jeruk? Ya, Alia? Ada, cikgu. Saya pernah makan kobis dan lada yang dijerukkan. Ya, bagus. Saya sendiri pun ada pengalaman di mana kalau kita pergi ke warung-warung ataupun kedai makan, kita boleh jumpa lada yang dijerukkan. Okey, untuk itu hari ini saya ada sediakan beberapa jenis jeruk. Okey, saya akan bahagikan kepada setiap kumpulan satu. Satu kumpulan. Yang kedua. Okey, setiap kumpulan dah dapat? Dah. Okey, kamu, cuba kamu buka dan rasakan jeruk tersebut. Dah rasa semua? Dah. Okey, baik. Sekarang saya nak tanya. Apakah rasa sebenar jeruk itu? Azisha? Masam-masam manis. Ya, masam-masam manis. Ada rasa lain? Ya? Rasa manis. Rasa manis. Nampak tak? Di sini ada dua rasa. Rasa manis dan juga rasa masam. Okey, kelas. Ada tak pengalaman buat jeruk? Ada. Tiada? Ataupun pernah tak lihat nenek ataupun makcik buat jeruk? Pernah. Pernah. Okey, tahu tak bahan-bahan yang kita gunakan untuk buat jeruk? Tahu. Tahu? Okey, baik. Di hadapan kamu tu ada mini whiteboard. Okey, saya nak kamu duduk dalam kumpulan dan bincangkan. Saya nak kamu senaraikan apakah alatan dan bahan yang digunakan untuk membuat jeruk. Okey, kamu boleh bincang dalam kumpulan. Jadi, setiap orang saya nak berikan kerja sama. Untuk PDP saya kali ini, saya mulakan dengan sesi soal jawab dengan murid berkenaan dengan jeruk tadi. Nak tanya pengalaman mereka untuk mencokil pengetahuan sedia ada murid, adakah mereka tahu apa itu jeruk, adakah mereka dah pernah merasa bagaimana rasa jeruk. Jadi saya pun sediakan jeruk, pelbagai jenis jeruk. Jadi saya beri kepada murid rasa supaya mereka dapat menceritakan keadaan sebenar. Ini kerana kemungkinan ada juga murid yang memang tak pernah makan jeruk ni. Jadi dengan merasa tadi mereka dapat menceritakan keadaan yang sebenar. Baiklah, semua kumpulan sudah siap? Sudah siap? Okey, baik. Saya nak setiap kumpulan, okey, bangun, wakil, bangun dan bacakan apakah yang telah kamu bincangkan. Kita mulakan dengan kumpulan 6. Ya, silakan. Itu pisau pemotong. Ya, pisau pemotong lagi. Dua alas pemotong. Tiga dulang. Dulang. Empat buah untuk dijerukkan. Buah untuk dijerukkan. Lima bekas. Lima bekas. Enam gula. Enam gula. Okey, daripada senarai yang kumpulan Azli nyatakan, ada tak jawapan yang lain daripada kumpulan lain? Ada? Tak ada. Okey, kalau tak ada, baik. Cuba kita lihat bersama-sama di paparan slide ini. Sekarang saya akan adakan satu kuis antara kumpulan. Kuis ni ada 5 pusingan. Okey, setiap pusingan
di mana murid akan memilih soalan yang saya sediakan. Ada 5 soalan di sini. Jadi setiap kumpulan nanti saya akan panggil seorang wakil dan pilih soalan. Di mana soalan tadi akan dijawab oleh semua kumpulan. Faham tak? Faham. Jelas? Jelas. Kamu dah sedia? Boleh saya mulakan sekarang? Boleh. Okey, jadi kita mulakan dengan kumpulan yang pertama. Baik, saya akan bacakan soalannya. Selain daripada larutan gula, apakah bahan lain yang sesuai digunakan dalam kaedah penjerukan? Okey, boleh jawab sekarang. Okey, dah siap semua? Okey, kumpulan dah siap angkat tangan. Okey, semua dah bagus. Okey, sekarang kita mulakan daripada kumpulan 4. Untuk membuatkan jeruk berasa manis dan menghalang bakteria daripada mengelak. Okey, rangkumkan pula. Untuk membuatkan jeruk berasa manis dan menghalang bakteria daripada aktif. Okey, yang akhir sekali, kumpulan 3. Supaya bakteria tidak aktif. Okey, kita semak jawapan yang terakhir. Okey, untuk mengelakkan bakteria daripada aktif dan biar. Kumpulan mana yang betul jawapannya? Sila angkat tangan. Semua kumpulan mendapat jawapan yang betul. Okey, beri tepukan untuk diri masing-masing. Jadi untuk itu, untuk soalan yang kedua ni saya letakkan 2 markah lah. Okey, kelas. Sekarang kita kirakan sama-sama berapakah jumlah yang dapat setiap kumpulan perolehi. Bermula dengan kumpulan 1, 2, tambah 2, tambah 2, tambah 1, berapa? 7. Okey, kumpulan 2. 2, 4, 6, 8. Dan akhir sekali kumpulan 5. 2, 4, 6, 7. Okey, markah lebih kurang. Di sini kita dapati kumpulan yang dapat markah yang tinggi iaitu kumpulan 2. Kepada kumpulan 4. Tahniah kepada kumpulan 2 dan kumpulan 4. Berikan tepukan. Ya, begitu juga dengan kumpulan 1, 3 dan 5 juga bagus. Beri tepukan untuk kumpulan 1. Okey, baiklah kelas. Baik, saya juga adakan PDP ni dengan sesi kuis. Jadi untuk adakan sesi kuis ni saya buat dalam bentuk persembahan PowerPoint. Jadi lebih mudah, lebih mudahkan cikgu. Jadi kita cuma paparkan, baca dan murid dapat melihat soalan dengan jelas dan mereka menjawab dalam kumpulan. Mereka bincang dalam kumpulan, mereka jawab dalam papan putih dan dia akan paparkan kepada kelas, dia tunjukkan kepada kelas dan baca. Jadi cikgu cuba sebelum cikgu memberikan jawapan, cikgu cuba ulaskan jawapan yang daripada cikgu. Okey. Jadi bila mereka dapat jawab dengan betul, kita cuba berikan pujianlah sebagai memberikan dorongan dan semangat pada pelajar supaya PDP kita ni rasa lebih menarik dan murid merasa yakin dengan apa yang telah mereka pelajari. Okey, baik kelas, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya akan dengarkan sebuah lagu. Kamu nak dengar lagu? Nah. Okey, baik, lagu yang saya akan dengarkan ni adalah berkaitan dengan tajuk kita iaitu pengawitan makanan. Okey, nak nyanyi tak? Ya. Nah. Okey, baik, saya rasa kita akan nyanyikan bersama-sama. Jadi untuk tu saya nak semua bangun. Okey, dah sedia nak menyanyi? Okey, sedia. 1, 2. Di atas meja ada roti. Happy class. Bagus, teruskan. Dibeli ibu pagi hari, disimpan untuk ayah pulang nanti. Ya, ayah. Ayah pulang membawa ikan, buah-buahan juga sayuran.
Okey, baiklah. Bagaimana lagu tadi, seronok? Seronok! Jom boleh duduk. Terima kasih. Okey, berdasarkan lagu tadi, saya boleh simpulkan bahawa salah satu cara kaedah pengawetan adalah dengan kaedah apa? Penjerukan. Kita gunakan sama ada larutan gula, larutan garam dan juga cuka. Ianya dapat menghalang bakteria daripada membiak. Bila bakteria tak membiak, maka makanan kita akan kekal lebih elok dalam tempoh yang lebih lama. Okey, baik. Kita akan sambung nanti pelajaran kita pada minggu hadapan dengan bagaimana nak buat jeruk. Nak buat jeruk? Nah. Okey, kita akan buat pada minggu hadapan. Untuk hari ini ada apa-apa soalan? Ada. Baik, kalau tak ada, saya tamatkan pembelajaran kita setakat ini. Di peringkat akhir tu saya gunakan kaedah nyanyian dalam pembelajaran saya. Kerana dengan nyanyian ni saya rasa mereka akan rasa lebih menarik, rasa lebih menarik, lebih seronok. Jadi saya cubalah dapatkan muzik yang sesuai. Jadi untuk nak kaitkan dengan pelajaran, saya rasa memang sukalah nak dapat muzik yang sesuai. Jadi saya cuba reka sendiri. Lirik lagu tadi saya cuba reka sendiri dan saya berbincang dengan rakan untuk dapatkan lagunya. Dan seperti mana yang terhasil hari inilah, saya tengok murid berasa seronok, mereka boleh nyanyi dengan begitu mudah sekali. Dengan nyanyian juga mereka dapat kuasai apa yang telah dipelajari. Sebab bila menyanyi dia akan terus masuk ke dalam jiwa dia boleh menghayati dan insyaAllah dia boleh ingat dengan jangka masa yang lebih lama. Okey, untuk nyanyian ni bukan saja sesuai untuk mata pelajaran sains, ia juga boleh diterapkan untuk mata pelajaran yang lain.